Kalau misalkan dibawa-bawa kemana? Nanti yang baru ya tadi. Ada perpaduan ada di sini. Pasti nggak usah dilepas. Itu di jalan umum, rems, ngegasnya itu bukan di gas, tapi di mode dia buat gerakin motornya. Oh. Nah, dia mundur. Ini maksimal berapa nih? Kalau ini nggak ada torsinya, apa nggak ada kecepatan? Itu mode power. Itu jadi respon ya. Standar power. Nah, dia nyalanya itu ini kunci kontak on. Ya. Ini kita gas enggak bisa nyala karena kita belum pencet starternya. Kita mencet tombol starternya sekali sampai indikator hijaunya ini nyala. Menandakan itu motor udah siap jalan. Dengan cara tinggal digas. Harganya belum ketahuan. Kada harganya karena kan belum launchingnya. Nah, ini motor Yamaha yang sudah terupdate. Di sini ada motor NL1 yang terbaru dari Yamaha. Generasi Yamaha elektrik ya. Di sini perkenalkan di sini NL1 sudah mempunyai fitur yang dia itu terakses sama GPS. Pada saat dia kondisi jalan, dia menyambung ke portal Yamaha Jepang. Kemudian di sini ada fitur udah keyless pun menggunakan keyless, sistemnya ABS anti-lock brake system sama dengan teknologi yang ada di motor S-Max dan M-Max. Kemudian di sini ada TCS juga, dan di sini ada 3 mode di motor elektrik ini. Yang pertama itu ada Eco, Standar, dan Power, dan itu mempunyai torsi kecepatan pada standarnya masing-masing. Kemudian di sini ada yang namanya 3 sistem charger ya. Yang kita lihat di sini ada nomor normal charging, yaitu pada saat pengisian bisa mencapai kurang lebih 8 jam. 8 jam sampai full. Iya, sampai full, dari 0 sampai full. Itu berapa watt, Mas? Di sini saya kurang paham ya berapa wattnya ya. Kemudian kalau di atas itu ada fast charging. Oh. Nah, fast charging itu dia lebih cepat, bisa sampai 1 jam atau sampai 1 sampai 2 jam dari nol ya. Dari nol. Kemudian di sini ada wattable, di mana konsumen itu nanti mungkin bakal dikasih casan portable-nya. Ya, buat ngecas di rumah, ya, Pak. Ya. Tapi dia ada harus mempunyai daya listrik 1500. Kalau bisa lebih baik. Nah, nanti ini simpel, Pak, tinggal dicolok ke rumah. Dan ini tinggal dicolok ke motornya yang ada knopnya di depan. Bisa dilihat knopnya di depan di sini. Nih, ini knop yang buat ngisi chargernya di sini. Contohnya kalau di normal charging kita tinggal isi ini. Simple banget, tinggal pasang. Press start. Nah, ini udah ngisi di normal charging. Dan kondisinya bakal keisi. Ini off berarti atau on? Ini off. Oh, off. Off terus kondisi off itu ya? Iya, ini kondisi off. Gitu. Cantik. Ini jarak tempuh sampai berapa? Ini kan fullnya itu baterainya bisa mencapai 110 km. 110 km. Itu dengan mode eco. Dengan mode eco. Nah, eco mode standar bisa. Standar. Kalau misalkan mode power itu kan torsinya lebih besar. Kita kemungkinan bisa lebih kurang dari 100 km. Tapi kalau kecepatan maksimal? Kecepatan maksimal ini saya udah pernah saya sendiri ya, udah pernah ngetes di atas 90. 90. Iya. Jadi untuk motor listrik N01 di kecepatan 90 itu torsinya udah lumayan bagus. Rendang. Sih. Iya, biasa rata-rata motor listrik itu maksimalnya di 50 ya. Okay. Kalau ini udah 90 kita jadi pede kalau untuk balap-balap mobil gitu, kayak motor biasa gitu. Seperti itu. Di sini juga 3 mode ya. Bisa dilihat di sini ada teknologi ABS, jadi dia pada saat pengereman dia nggak langsung kunci safety-nya, dan terus ada TCS juga. Gak cabut dulu dong. Gak cabut ya.
penuh ya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.